Sahabat, dalam perayaan hari lahir ke-100 Nahdlatul Ulama, selain warga Nahdliyin, ada begitu banyak elemen masyarakat yang merayakannya, termasuk Gereja Kristen Indonesia Sidoarjo, Jawa Timur. Jemaat GKI Sidoarjo begitu antusias berpartisipasi pada puncak resepsi hari lahir ke-100 Nahdlatul Ulama, disingkat dengan NU, yang berlangsung di Stadion Gelora Delta, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Pada Selasa 7 Februari 2023, Jemaat GKI Sidoarjo memasang 9 bendera NU dan 4 bendera merah putih di depan gedung gereja yang dilakukan secara swadaya. Antusiasme GKI Sidoarjo dalam berpartisipasi pada perayaan hari lahir ke-100 NU diwujudkan dengan membuka posko untuk persinggahan para Nahdliyin. Mengutip keterangan tertulis yang disampaikan Pendeta Leonard Andrew Emmanuel pada kompas.com 6 Februari 2023 dan wawancara kepada NU Online pada 5 Februari 2023. Kami juga membuka tempat istirahat. Para jemaah ini akan mendapat makanan dan minuman gratis, juga fasilitas toilet serta wifi secara gratis. Bahkan GKI Sidoarjo juga membuka layar untuk menonton bareng acara puncak resepsi satu abad NU di Gelora Delta Sidoarjo. Mengutip wawancara Pendeta Leonard Andrew Emmanuel kepada NU Online, bila panitia satu abad NU menyediakan live streaming, kami juga akan membuka layar agar para jemaah yang tidak dapat mendekat ke lokasi bisa tetap mengikuti acara satu abad NU. Pendeta Leonard kepada Kompas.com juga menyampaikan bahwa mereka datang pada hari Senin sore, sehari sebelum puncak resepsi satu abad NU digelar. Pendeta Leonard pun menerangkan bahwa warga Nahdlin yang hendak mendatangi posko GKI Sidoarjo dapat langsung datang ke GKI Sidoarjo, Jalan Trunojoyo nomor 39, Kelurahan Sidokumpul, Kecamatan Sidoarjo. Mengutip NU Online, puncak resepsi satu abad NU digelar selama 24 jam, mulai pukul 00 hingga pukul 23 lewat 59 waktu Indonesia Barat, yang dibagi menjadi 5 sesi, sesi ritual keagamaan, sesi resepsi, sesi karnaval Nusantara, sesi panggung hiburan rakyat, segmen bazar UMKM, dan kuliner Nusantara yang berlangsung sepanjang hari di area parkir timur Stadion Delta Sidoarjo dan 6 lokasi lainnya. Selamat hari lahir ke-100 Nahdlatul Ulama. Demikian GKI menyapa, saya Santiani Manurung.